Waduh. Wah, ini keren, mah. Yang ketiga ya, ambil ya. Liarkah yang kau sebut cerah, dengung angin tergelincir. Jadi mana ini, Mak? Museum Angkot. Angkut. Ya, kita udah di Museum Angkut. Museum Angkut mana? Semarang. Malang. Ya, ini udah hari ketiga ya, Maya. Hari ketiga kita ke Museum Angkut dan nanti kita mau ke Eco Green Park. Kita mau coba heli ride pakai kacamata VR ya. Yuk, gimana nih? Mau di mana, Mama? Kita dampingan deh biar bisa mau bisa pegangan. Ini emang kursi begini. Mama bisa geleng ke kanan tuh ada gedung. Iya, Mama udah tapi ada angkot gede. Enggak, Mama tetap pikirannya itu kita masih di helikopter tadi gitu. Ini cuma gambar. Masa? Jadi kayak takut beneran. Ya memang takut. Kamu lihat atas tuh, ada apa tuh di atas? Aku melihat bawah takut. Iya, jangan lihat bawah makanya. Bawah ada laut tuh. Ada orang-orang. Ma, kita di atas jembatan nih, Ma. Ini katanya sih, katanya bakal kayak pas terakhir ini jatuh ceritanya. Bener. Bener. Dua ya, Mbak? Ya, akhirnya kita udah di dalam, di lantai satu Museum Angkut. Di sini banyak perlengkapan, kendaraan-kendaraan zaman bahala yang dibikin dipoles jadi lebih mulus lagi. Ini ada Porsche zaman dulu. Ini zaman perang-perang dunia nih. Ini ada Shelby Cobra. Ini naik kok. Percaya sama Dimas, naik ini. Ya, kita mau ke lantai 2. Ya, inilah kondisi yang ada di lantai 2. Hampir sama kayak di lantai 1. Coba keluar dulu, Mah. Di depan tuh ada apa ya? Oke, kita masuk ke tempat Formula One. Nah, ini mesin-mesinnya nih. Oke, ada di lapangan terbang. Waduh, Apollo. Di balik kamera ini ada jreng. Foto. Inilah teman-teman suasana di disebutnya apa ya, airport gitulah pokoknya. Oke, semua tentang angkatan udara ada di sini semua. Transportasi udara lah. Tapi nggak tahu nih ada satu Holden. Mungkin ini kendaraan khusus angkatan udara juga sih. Nah, sekarang kita mau masuk ke Boeing 737 milik Presiden. Waduh.
Guys, kita akan masuk ke pesawat presiden, guys. Ngejap muter-muter dulu, guys. Wah, kita di dalam pesawat presiden. Memang pesawat presiden ada Magic Cabinnya. Oh gitu. Pemandangannya. Oke teman-teman, kalau tadi kita masih diperlihatkan kendaraan-kendaraan yang sudah tua, yang pada zaman yang dulu, sekarang kita masuk ke zaman yang kayaknya di tahun 90-an gitu tuh kendaraan-kendaraannya. Ya, ini pecinta nih, deket tempat saya ngajar. Delman, ya, kotak surat, becak Solo, becak juga macam-macam loh. Satu. Yaudah coba dimakan. Juga sate. Foto mama jual ya. Oh iya. Nah, kalau becak yang diglodok mah, ini kayak gini mah becaknya mah. Kayaknya dia lebih fokus ke ngangkut barang. Itu kerupuk beneran tuh. Tapi belum dimasak. Ini goreng. Semacam kayak warung-warungan Betawi ya, Maya. Warung kesidul-sidulan. Khas Sunda Kelapa. Ini semuanya cuman imitasi. TV-nya antik, TV-nya. Beuh, mantep nih. Depan ini. Oplet. Kita mau foto. Foto apa sih namanya? 180 derajat ya? Iya, 180 derajat. Mantap. Waduh. Woi, ini keren banget. Yang ketiga ya, ambil ya. Yang ketiga. Grimis. The Gangster Town. Bener di Eropa ya. Sekarang temanya adalah Italia. Padahal semalam udah ketemu. Ada kafe. Amerika ya, Maya? Oh, itu Jerman. Sekarang Amerika, Inggris, dan Perancis. Mantap, 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 mantap. Wah. Waduh, Bandar Miras nih. And finally, kita sudah mau keluar nih kayaknya nih. Wah, oh, ternyata masih ada lagi. Ini apa ya? Kalau ngeliat ini tuh, saya jadi ingat apa namanya, seriesnya Mr. Bean. Pas lagi dia ngerjain, ini loh, ngerjain prajurit-prajurit yang
gitu mah, inget gak mah yang pegang senjata itu yang namanya pakai dia jadi patung. Iya jadi patung. Suasananya kayak gini banget persis. Berarti ini di Inggris kali ya ceritanya. Ini ada bus nih bisa naik sebenarnya. Ada galeri Polri ya, kita lihat ya ada apa aja di dalam. Mobil polisi, SLWS, motor polisi, Pak D, halo Pak D. Nah ini ada logo-logo Polri di setiap provinsi ya. Mantap. Wah ada kayak ginian nih di lantai duanya. Mungkin ini pengganti itu ya. Kan tadi di lantai satu tuh ada harusnya ada kereta-keretaan. Welcome to Las Vegas. Nah di tema Las Vegas ini apa ya namanya? Ada CFC. Terus di situ tuh ada kayak ya kendaraan-kendaraan pahlawan atau hero. Di situ ada Batman di sini. Hati lantai bergoyang. Oke. Memang satu-satunya jalan ini. Wah, ceritanya kita emang lagi jalan nih. Lagi jalan keretanya. Kena KRL ya? Enggak, emang ada suaranya. Ada efek suara. Sedikit lagi. Kereta Bogor, ya kita udah di Eco Green Park tapi hujan. Kita memasuki jembatan bambu. Kita lihat kan ada apa? Ada bangau flamingo. Wah. Gede banget airnya ya. Kita deketin flamingo. Apa kita disosok? Enggak, flamingo baik. Udah berdiri aja di situ. Mau foto? Angsa. Foto ya. Kalau malam hidup tuh mas. Iya kali. Kuda. Kayak beruang ini mah. Dia pulang terbuat dari sepeda mobil bekas. Mobil sepeda motor bekas. Eleven. Earth Gallery. Okay, let's get in. Wah ini kayaknya yang pada diawet-awetkan ya. Bukan kaca mah. Merak, inilah milik kita. Oh punya Cina, merak hijau tuh. Indonesia lah. Cina dari mana? You're so beautiful. Duh pada makan tuh. Ngeliatin dia. Kandang sebelah ngeliatin, ngiri. Kayak ini ya, kayak dinosaurus. Mama harus pak. Suaranya dari mana ya? Kambing Nigeria, kambing Bangdut. Oke.
air. World of Spirit. Gak dengar kali ya? Ada apa namanya? Akar-akar beringin. Burung kakak tua yang ada di salah satu merek pensil berwarna. Yang ini deh kayaknya. Gak tahu deh. Ini kayak Donald bebek. Kalian mau lihat binatang kena setrap nggak? Misalkan bebek gitu ya, dia mau sekolah tapi telat. Nah ini bebeknya yang disetrap. Tuh disetrap, kakinya dia suruh angkat satu. Kasian banget ya. Emang hidup di dunia satwa sekarang, zaman sekarang udah susah. Ya, di sini saya ada di dalam kandang merak. Meraknya merak putih. Ini merak-meraknya nih. Tuh. Udah gitu aja ya. Soalnya udah mau tutup, katanya udah sore. Wah, ada tadi perambanan. Lorong tambang yang ada di Science Center lah pokoknya. Lupa saya dari judulnya. Batu bara. Stalagmit, stalaktit. Simulator angin katanya ini. Karena gerimis jadi kita langsung pulang aja nih. Kita udah di Alun-Alun Batu sebenarnya, cuman karena gerimis kita pulang aja deh. Terus kasihan juga supir kita ya, karena kalau udah jam 8 lewat begini kemalaman dia nanti pulang ke Kota Malangnya. Jadi kita ketemu lagi besok ya. Besok kita akan ke Jatim Part 3. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Thank you.